Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Apa kabar teman-teman siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya, dan tidak kekurangan suatu apapun. Semoga sehat selalu, panjang umur dan murah rezeki, amin. Di video kali ini, seperti biasa mau share kegiatan aku. Ini di pagi hari aku mau siapin bekal untuk kakak. Untuk bekalnya ini aku mau gorengin udang aja. Tadi untuk udangnya aku kasih garam sama penyedap aja. Terus aku kasih tepung. Nah, suka banyak yang tanya, pakai tepungnya tepung apa? Boleh pakai tepung serbaguna, kalau enggak pakai tepung biasa juga enggak masalah. Ini aku pakai tepung biasa, yang penting si udangnya tuh udah dikasih garam gitu ya sama penyedap. Boleh juga ditambahin lada sedikit, tapi ini aku nggak pakai lada sih teman-teman. Ini aku gorengnya segini aja buat bekal kakak sama sarapan. Terus untuk sayurannya biasalah, nanti dibawain toge aja. Nah, ini udah mateng, tadi aku udah siapin ya bekalnya kakak. Terus ini tadi pas jam 4 aku ngeluarin untuk ati ampela yang waktu itu aku put prep. Ini mau aku masak rica-rica aja teman-teman. Nah, ini untuk atinya aku potong-potong kecil. Kalau kakak ini nggak doyan ya teman-teman untuk kayak ati ampela seperti ini, jadi buat dia tuh tadi ya udah dimasakin udang aja. Sebenarnya rempong banget ya harus masak dua menu kayak gitu yang berbeda. Tapi ya mau gimana lagi ya, kalau emang anaknya nggak suka ya mau nggak mau harus masak yang berbeda gitu. Terkadang suka kesel sih karena capek juga. Ditambah aku yang nggak hobi banget sama masak teman-teman. Tapi tetap masak pastinya. Nah, ini untuk ati ampelanya aku mau goreng di air fryer aja karena aku males banget ngebleduk gitu ya. Kalau goreng ati ampela tuh kayak ngegoreng petasan, jadi males banget. Jadi ini aku gorengnya pakai air fryer aja, dan itu aku alasin pakai kertas roti. Terus ini biar nggak kering banget aku semprotin sedikit aja pakai minyak kelapa, boleh juga pakai minyak biasa. Aku setting di 180 derajat selama 15 menit, tapi ternyata pas udah 15 menit kurang kering, jadi aku tambahin 5 menit lagi karena aku pengennya tuh garing gitu loh teman-teman. Sambil goreng ati ampelanya di air fryer, ini aku sambil siapin bumbu. Ini sih bumbunya sebenarnya kayak balado gitu ya, tapi bilangnya rica-rica karena nanti mau aku tambahin daun jeruk. Ini perbumbuannya cuman bawang merah, bawang putih, terus aku kasih jahe. Tapi tadi untuk jahenya tuh kelupaan gitu teman-teman di video, tapi pas di blender itu aku baru kasih jahe. Jangan lupa untuk bumbu aromatiknya, ini aku tambahin serai, daun salam sama lengkuas, ditambahin juga daun jeruk. Ini tuh aku baru pertama kali masak rica-rica ati ampela. Aku tuh terinspirasi dari kakak aku yang sering masak ini, dan aku jadi ikut-ikutan masak seperti ini. Ditambah aku juga kan suka bosan kalau ati ampela tuh paling ya digoreng kering aja. Nah, ini biar ada bumbunya, jadi aku masak rica-rica aja. Oke, seasoningnya dikasih gula, garam sama penyedap. Ini bumbunya digoreng sampai benar-benar kering seperti ini. Baru deh ini aku masukin ati ampelanya. Ini tuh kering banget teman-teman, tapi nggak yang sampai kering yang keras banget sih. Nah, kan aku kepengen pedes, jadi aku tambahin cabe yang oranye. Terus jangan lupa dikasih air biar bumbunya tuh benar-benar meresap ke ati ampelanya. Teman-teman, ada yang udah coba masak seperti ini? Kalau belum coba, cobain deh, karena emang rasanya tuh enak teman-teman, apalagi sama nasi hangat, masya Allah. Oke, ini aku udah mateng ya. Jadi untuk hari ini aku cuman masak ini aja teman-teman, masak rica-rica ati ampela.
yang sepertinya sih kayak balado, cuman bedanya ditambahin jahe, lengkuas, sama daun jeruk. Nah, ini aku lanjut lagi ya, teman-teman. Di siang hari tadi itu aku sambil masak sambil nyuci, dan itu tuh rasanya capek banget. Makanya pas aku ngejemurin, terus pas aku nyuci juga nggak aku videoin, karena bener-bener capek banget. Ditambah mood aku juga lagi kurang bagus, tapi tetap ya, walaupun moodnya lagi kurang bagus, kerjaan rumah tetap menanti dan harus dikerjain, teman-teman. Jadinya ya udahlah, ini pas udah siang aku lanjutin aja videonya, dan mood aku juga alhamdulillah udah membaik. Jadi ya udahlah, ini aku lanjutin gitu. Ini aku angkatin dulu pakaian, aku ngejemurnya di sini karena biar cepet kering. Dan alhamdulillah untuk hari ini cuacanya lumayan panas banget dan anginnya juga lumayan kenceng. Jadinya untuk jemuran tuh alhamdulillah hampir semuanya tuh kering, ada beberapa aja sih yang nggak kering. Terus itu untuk baju adik aku juga ada jas hujan itu yang belum aku lipat. Ini untuk baju adik aku pisahin di situ karena takutnya ada semut, karena biasanya kalau di situ suka disemutin, teman-teman. Nah, ini aku lagi ngangkatin jemuran, kakak udah pulang, tumben banget. Biasanya sih dia pulang tuh sekitaran jam 4 lebih, kadang setengah 5. Nah, ini jam setengah 3 kakak udah pulang dan baru sampai, belum ganti baju langsung ngul-ngul si Anabul. Oke, ini bajunya yang di sini juga udah pada kering, cuman ada beberapa aja yang belum kering. Biasanya sih untuk jemuran ini kalau aku lagi nyuci suka aku simpan di luar, cuman karena anginnya lumayan kenceng dan jemuran tetangga aku juga pada roboh, jadi aku nggak berani deh. Karena kalau misalnya roboh itu tuh malah capek dua kali gitu. Oke, ini sekarang aku lanjut mau lipat-lipat pakaian. Aku itu nggak tahu kenapa ya, kayaknya seminggu ini mood aku tuh kurang bagus, tapi pas aku lagi lihat-lihat Instagram itu tuh kayak kebetulan banget aku lihat Instagramnya dokter, tapi aku lupa lagi dokternya dokter siapa, padahal aku sering nonton. Jadi katanya kalau misalnya kita moodnya tuh kayak mood swing gitu ya, nanti gampang capek, terus gampang marah, gampang sedih, terus rambut rontok, itu tuh kurang vitamin D, teman-teman. Terus aku langsung mikir, apa iya ya aku tuh kurang vitamin D gitu, karena memang kebetulan banget rambut aku juga lagi rontok banget, terus aku juga yang gampang moodnya tuh gampang turun gitu loh, teman-teman. Yang tadinya lagi seneng terus tiba-tiba langsung marah gitu ya, gampang marah tersulut emosi, terus kadang-kadang yang gampang sedih juga gitu. Jadi aku mikir, apa iya ya aku kurang vitamin D, dan aku berpikirnya nanti malam lah aku mau beli vitamin D aja, teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu. Dan terkadang ya kalau misalnya kita lagi sedih gitu ya, lagi ingat sama mama atau sama orang tua yang udah gak ada gitulah, itu tuh suka kebetulan banget gitu kalau kita lagi lihat-lihat Instagram ada ceramah tentang ibu, terus aku yang sekarang lagi moodnya kurang bagus, terus ada postingan dokter tentang mood swing sama rambut rontok, itu tuh pas banget gitu ya. Kalau teman-teman suka kayak gitu nggak sih, kalau misalnya kita lagi sedih terus suka tiba-tiba kalau kita lihat media sosial gitu atau TV, itu tuh yang suka pas banget gitu. Nah, aku tuh seringnya kalau misalnya lagi ingat orang tua yang udah gak ada, itu tuh nanti ada ceramah tentang orang tua, dan itu tuh aku yang langsung nangis sejadi-jadinya, teman-teman. Aduh, jadi sedih ini aku ceritain. Pokoknya rasanya tuh sakit banget kalau misalnya gak punya orang tua, tapi aku yakin Allah lebih sayang sama orang tua aku ya, teman-teman, dibandingkan aku. Jadi buat teman-teman yang masih punya orang tua, disayang ya orang tuanya, dipeluk, terus ungkapin juga kalau kita tuh cinta banget sama mereka. Karena kalau kayak aku tuh udah nggak bisa, terkadang kepengen banget tapi ya nggak bisa gitu, paling ya lewat doa gitu, suka titip sama Allah bilang kalau aku tuh rindu sama mama atau sama bapak.
Mudah-mudahan ya, buat orang tua aku dan mungkin di sini juga ada yang senasib sama aku. Mudah-mudahan orang tua kita yang udah nggak ada menjadi ahli surga, dan buat teman-teman juga yang orang tuanya masih ada, aku doain mudah-mudahan orang tuanya selalu sehat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, ini aku lanjut aja ke videonya, teman-teman, jadi curhat ya. Ini aku lagi lipat dulu untuk jas hujan. Ini udah berapa hari ngegantung dan sekarang baru aku rapihin. Ini aku lipat aja ya biar rapi, terus nanti aku masukin ke jok motor karena sekarang udah mulai musim hujan. Lanjut, ini aku mau pakum-pakum dulu, pengennya ngepel tapi mungkin nantilah setelah sholat asar ngepelnya. Jadi untuk hari ini tuh kegiatan aku sebenarnya banyak seperti yang tadi aku bilang, tapi nggak banyak yang aku record karena yaitu moodnya lagi kurang bagus, teman-teman. Oke, ini udah selesai, jadi videonya sampai di sini dulu. Terima kasih ya buat teman-teman yang selalu menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.